kita tutup aja lah. Assalamualaikum. Ada tisu di situ. Innalillahi. Tuh ada bekas anu kondom, guys. Ini kayaknya bekas dipakai wi ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Sang Explorer. Jadi kali ini Sang Explorer ada di daerah Karanganyar ya teman-teman ya. Dan emang rencananya malam ini sih sebenarnya saya pengen mendaki Gunung Lawu lagi teman-teman, sudah saya siapkan. Terus nyampe di Cemoro Sewu, tadinya sih aku cuma lewat Singolangu, habis itu ke Cemoro Sewu teman-teman ya. Di situ aku pengen izin, terus disampaikan satu hari full hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi selang satu jam berhenti. Habis itu satu jaman lagi hujan lagi sampai 2 jam, pokoknya satu hari ini full hujannya sangat lebat teman-teman ya, yang ada di daerah sekitaran Gunung Lawu. Dan disitulah disampaikan oleh penjaganya lebih baik besok ataupun beberapa hari lah, karena cuacanya emang benar-benar tidak mendukung. Oke guys, sekarang saya sudah ada di base camp pendaki Cemoro Sewu. Semoga pasar setan bisa kudatangin guys ya, minta doanya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu akhirnya saya turun dari Gunung Lawu teman-teman ya, bukan dari gunungnya ya, dari Cemoro Sewunya saya turun. Terus dapat sebuah rekomendasi lokasi hotel yang konon benar-benar dipercayai angker. Untuk hotelnya saya nggak bisa menyebutkan teman-teman ya, tapi intinya di sini saya hanya sebatas melawan rasa penasaran. Sambil cerita sambil jalan aja buat teman-teman, dan hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Dan jika kalian suka dengan siaran seperti ini, jangan lupa tombol subscribe, like dan share. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi sekarang saya ada di sekitaran hotel teman-teman ya. Untuk kendaraan saya semoga aman teman-teman ya. Jadi di sini aku sendiri, tak masukkan ke sini. Terus untuk yang jaga pun juga teman-teman ya, yang disampaikan dari salah satu rekan saya yang merekomendasikan lokasi ini, yang jaga itu setiap jam 8 orangnya pulang. Orangnya nggak berani jaga di sini di saat malam hari. Itu informasi yang saya dapat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu di sini aja, Black. Aku akan masukin ke dalam. Sebelum aku untuk memulai video ini, teman-teman ya, tadi aku sudah ngecekin untuk beberapa ruangan yang ada di sini. Untuk beberapa ruangan ini nggak bisa dimasukin ya. Ini 1 2 3 4 5 ini nggak bisa dimasukin. Ini resepsionisnya, teman-teman ya. Tapi untuk yang ada di atas sana bisa dimasukin. Sayang banget ya teman-teman ya, padahal aku udah keniatan untuk naik gunung lagi. Tapi ya mau gimana ya. Di sini emang berdekatan dengan jalan raya teman-teman, jadi mohon maaf. Terus tadi saya ngecek di sini untuk membuka YouTube ya, sinyalnya sangat susah. Jadi alangkah baiknya ya udahlah aku bikin video untuk lokasi ini ya guys ya. Oke. Oke.
Terus di sini ada sebuah barang-barang yang masih ada temen ya. Ini kayak komputer deh. Ini ada komputer. Terus di sana ada beberapa TV yang masih ada temen ya. TV. Itu pun juga ada TV. Terus di sini nggak tahu ada apakah di bawah ini. Oke. Mungkin ini langsung naik ke atas ya guys ya. Kita akan naik ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar. Wih, nanjak banget ya. Masa jalannya kayak gini ya? Wow. Seperti teman-teman lihat, hotel ini gaya dari bangunannya, gaya-gaya jadul ya, kayak zaman-zaman Belanda gitu ya teman-teman ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau apa nih ya? Di sini mungkin yang sering dipakai. Ada dupa ya guys ya. Halo? Gak tahu apa tuh. Oke. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pun juga udah hancur ya, guys. Wah. Ini benar-benar jadul, guys ya. Harga mulai 25.000 net termasuk makan pagi. Saking jadulnya, mungkin hotel sekarang 250 teman-teman ya, tapi ini benar-benar 25.000 net. Ini tempat dapur kayaknya sih ya. Oh, di sini juga ada beberapa TV ya teman-teman ya, ada TV. Assalamualaikum. Untuk TV-TV-nya juga TV jadul temen ya. TV-TV tabung. Ditabung ini. Allah Akbar. Di sini ada barang-barang yang masih ada. Kasur. Apa ini? Dapur. Oh, ini tempat mandi. Dapur itu aja. Halo? Ada suara. Assalamualaikum.
Masih banyak propertinya. Halo. Assalamualaikum. Ada orang kah? Aku dengar suara. Ini kayak dibuka maling atau apa temen ya? Ini dibongkar nih. Terus di sini juga ada kamar dapur tuh ya. Ada dapur di sini. Hotel 25.000. Waduh tuh. Di sana juga kebuka tuh ya. Sampai ke belakang sana guys. Jadi aku nanti bakalan cari spot yang dimana yang menurut sensitif ya guys ya. Ih, bismillah. Ini kulkas guys ini ya. Ini kulkas lama. Barang-barangnya dicari sini. Kita tutup aja lah. Assalamualaikum. Di sini banyak propertinya temen-temen ya, tapi pintunya di sana. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimasukin guys. Di sini udah banyak tulisan coretan-coretan temen-temen ya. Entah siapa yang nyoret-nyoret ini nggak tahu aku. Kita coba ke kemana nih guys? Kendaraan saya aman nggak sih ya?
aman ya. Oh, ini kamar-kamarnya, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa kamar-kamar, ini ada sekitar 6. Wih, di belakang ada lagi loh. Tadi aku survei nggak sampai ke sini ya, teman-teman ya. Apa habis hujan ini, teman-teman ya, banyak suara tetes-tetesan. Kita coba ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kayak bismillah. Allah Akbar. Oh. Kayak tempat yang jaga deh di sini. Ada bajunya di sini guys ya. Baju siapa nih? Kok bagus bajunya guys. Kalau dilihat-lihat bajunya bagus nih. Berarti ini masih nggak lama dipakai tempat ini guys. Belum lama dipakai itu bajunya. Allahu Akbar. Terus di sini pakai apa nih? Ada tisu di situ. Innalillahi. Tuh ada bekas anu kondom, guys. Ini kayaknya bekas dipakai wi ini. Astaghfirullahaladzim. Tempatnya dipakai tempat wi guys di sini, guys. Kita coba masuk sini. Assalamualaikum. Allah. Ada orang kah? Ada suara di sini. Itu banyak popetinya, guys. Banyak popeti, ada suara di sini. Waduh. Tikus ya. Ada dupa di sini. Halo? Kita kurang. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini mungkin yang jatuh nih. Entah terbengkalainya tahun berapa, teman-teman ya. Kalau dilihat dari segi tempatnya udah gak karu-karuan. Dan teman-teman bisa lihat ya, terakhir 25.000 net sudah dapat makan, bayangin. Itu tahun berapa itu? Kita habis ini coba ke belakang, guys. Ini masih ada utuh ya, teman-teman ya. Nih. Assalamualaikum.
suaranya dari ruangan sebelah sini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, tak pikir. Halo? Dengan suara dari sini. Itu tak pikir pocong temennya. Di balik kaca itu loh. Ada suara di sini. Ada orang kah? Siapa itu? Aku mendengar suara dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar suara. Daunnya bergoyang cepet loh nih. Kena angin apa ini ya? Halo? Ini kamar yang mungkin masih terbilang bagus ya ini ya. Waduh, sama selimutnya. Ini suara apa nggak tahu teman. Ini pun juga sama, seperti itu tempatnya. Kok aneh ini ya tempatnya. Assalamualaikum. Berapa ya?
Ini arah kemana aku gak tahu teman-teman ya. Kok aku mendengar suara dari sini. Ini kolam be. Oh iya kolam ya teman-teman ya. Ada ruangan di sini teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Ada ruangan di sini. Yang dari tadi suara-suara ternyata dari sini ya. Oke guys, mungkin hanya sebatas ini ya. Jadi ini hanya sebatas melawan rasa penasaran. Di luar kayak ada yang ngintip-ngintip ya teman-teman ya. Ini tingkat ya, kok kenapa ada semacam kayak ngintip-ngintip di sini. Apakah benar guys? Atau halu, aku nggak tahu ya temen ya. Oke, buat semuanya mungkin hanya sebatas ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Jadi suara-suara dari tadi aku nggak tahu suara apa. Ini kayaknya suara hewan atau apa yang ada di sini. Malah kok jadi kepikiran yang enggak-enggak aku ya teman-teman ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.